Hai semuanya, selamat datang di channel Kuina Sofia. Di video kali ini Mimin akan membahas tentang biodata para pemain judo wasiat bapak babak 3. Langsung saja, inilah biodata yang pertama. Ada Aguye Mahendra. Pemilik nama asli Yoga Mahendra ini lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 10 November tahun 2001. Ia adalah seorang model dan aktor berkebangsaan Indonesia. Agama yang dianut aktor berusia 21 tahun ini adalah Islam. Aguye Mahendra memulai karirnya dengan melebarkan sayapnya ke dunia seni peran melalui debut sinetron perdananya yang berjudul Putri Duyung. Namanya melambung saat ia memerankan tokoh Reno di sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda bersama Lisia Rininta, Chris Lauren, dan yang lainnya. Perlu dicatat bahwa sang aktor juga pernah menyabet juara satu Coverboy Junior. Yang kedua ada Indah Nicole. Indah Nicole lahir pada tanggal 21 Januari tahun 1994. Ia adalah seorang model dan aktris berkebangsaan Indonesia. Kini ia berusia 28 tahun. Pada tahun 2015, Indah Nicole memulai karirnya dengan melebarkan sayapnya ke dunia seni peran melalui debut sinetron perdananya yang berjudul Pangeran sebagai Toko Caca. Kemudian, ia juga membintangi sinetron wanita Perindu Surga pada tahun 2017. Kun Fayakun pada tahun 2018, dan masih banyak yang lainnya. Namanya melambung saat ia memerankan tokoh Maya di sinetron Dewi Rindu bersama Dylan Kerr, Angela Gilsa, Ahmad Megantara, dan Dominique Tambunan. Yang ketiga ada Oka Sugawa. Pemilik nama lengkap Ida Bagus Made Oka Sugawa ini lahir di Semarang pada tanggal 9 September tahun 1977. Ia adalah seorang model, bintang iklan, dan aktor berkebangsaan Indonesia. Aktor berusia 45 tahun ini beragama Islam. Pada tahun 1995 hingga 1996, Oka Sugawa memulai karirnya dengan melebarkan sayapnya ke dunia seni peran melalui debut sinetron perdananya yang berjudul Lupus. Kemudian ia juga membintangi sinetron Pelangi, Cinta Fitri musim kelima, Kupinang Kau dengan Bismillah, dan masih banyak yang lainnya. Namanya melambung saat ia memerankan tokoh Lupus di sinetron Lupus bersama Nia Paramita yang begitu memikat para kaum hawa. Yang keempat ada Intan Mita. Pemilik nama lengkap Aigusti Paramita Dewi ini lahir di Mataram pada tanggal 21 Maret tahun 1994. Ia adalah seorang model, presenter, dan aktris berkebangsaan Indonesia. Aktris ini berusia 28 tahun pada tahun 2012. Intan Mita memulai karirnya dengan melebarkan sayapnya ke dunia seni peran melalui debut sinetron perdananya yang berjudul Yusro dan Yumna. Kemudian ia membintangi sinetron judo wasiat bapak babak 2 dan sinetron orang-orang kampung Duku. Namanya melambung saat ia memerankan tokoh Laila di sinetron Tukang Bubur Naik Haji The Series. Yang kelima ada Tessa Kaunang. Pemilik nama lengkap Tessa Lonika Indri Roxana Aryani Anes Kaunang ini lahir di Surabaya pada tanggal 5 November tahun 1976. Ia adalah seorang model dan aktris berkebangsaan Indonesia. Aktris ini berusia 46 tahun. Tessa Kaunang memulai karirnya dengan melebarkan sayapnya ke dunia seni peran melalui Ajang Gadis Sampul pada saat berusia 17 tahun. Kemudian, ia juga membintangi sinetron Metropolis, Sejuta Rasa Sayang, Istana Kertas, dan Melodi Cinta. Namanya melambung saat ia tampil di film 4 Sehat 5 Sempurna bersama Indra Bekti dan Ivan Gunawan. Yang keenam ada Gabriela Desta. Pemilik nama lengkap Gabriela Desta Sayers ini lahir di Denpasar, Bali pada tanggal 13 Desember tahun 1996. Ia adalah seorang model dan aktris berkebangsaan Indonesia.
Agama yang dianut aktris berusia 26 tahun ini adalah Kristen. Pada tahun 2017, Gabriela Desta memulai karirnya sejak ia duduk di bangku sekolah SMA sebagai figuran. Ia mulai debut sebagai bintang tamu di sinetron perdananya yang berjudul Wanita Perindu Surga. Tayang pada tahun 2017, namanya melambung saat ia memerankan tokoh Sekar di film Rasuk pada tahun 2018. Yang ketujuh ada Bopak Castello. Pemilik nama asli Indrayana Bitwi ini lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 19 Mei tahun 1967. Ia adalah seorang presenter, pelawak, dan aktor berkebangsaan Indonesia. Aktor ini berusia 55 tahun. Bopak Castello memulai karirnya sebagai pengisi acara Ramadan Yuk Kita Sahur bersama almarhum Olga Saputra dan Kaisar. Nah, sejak itu, wajah Bopak Castello sering warawiri mengisi berbagai macam acara di televisi, seperti acara Ada-Ada Aja, Opera Van Java, dan Kamus Bopak. Yang kedelapan ada Mpok Ati. Pemilik nama lengkap Atik Riwayati yang sering dikenal dengan nama populer Mpok Ati ini lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1956. Ia adalah seorang pelawak dan artis berkebangsaan Indonesia yang memiliki darah keturunan Cirebon Sunda. Aktris ini berusia 67 tahun. Pada tahun 1978, Mpok Ati memulai karirnya dengan melebarkan sayapnya ke dunia seni peran melalui program acara Samro yang tayang di TVRI. Berkat kesabaran dan kegigihan mencapai cita-cita sebagai artis, kini namanya sudah populer di kalangan masyarakat dan tak sedikit sinetron dan film yang telah ia lakoni. Tentulah sangat banyak. Yang kesembilan ada Daus Separo. Pemilik nama lengkap Muhammad Firdaus ini lahir di Jakarta pada tanggal 11 Februari tahun 1972. Ia adalah seorang pelawak dan aktor berkebangsaan Indonesia. Aktor ini berusia 51 tahun. Pada tahun 2000, Daus Separo memulai karirnya dengan melebarkan sayapnya dalam acara televisi berjudul Gaul. Kemudian ia mencoba peruntungan ke dunia seni peran melalui debut sinetron perdananya yang berjudul sinetron OB, Office Boy, memerankan tokoh Ismail. Karena sinetron ini juga namanya kian dikenal publik.